Kalau seorang anak masuk Nasrani, maka bagaimana tanggung jawab orang tua? Tanggung jawab orang tua di akhirat, tanggung jawab di dunia dulu. Dia sudah dakwahi anaknya atau tidak? Kalau dia sudah dakwahi dengan lemah lembut, disampaikan hujah, anaknya tetap kafir, enggak ada urusan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya ratusan tahun, anaknya kafir, istrinya kafir, enggak ada masalah bagi Nabi Nuh alaihissalam. Yang penting dia sudah mendakwahi anak dan istrinya. Ya. Itu yang penting, saya sering sampaikan. Kita ini laki-laki punya tanggung jawab besar. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah anak istri kalian di neraka jahannam. Seorang tidak boleh egois. Antum sudah ngaji, perhatian istri. Istri ibadahnya bagaimana, benar atau tidak? Anak-anak bagaimana? Ya, tidak boleh antum cuek. Ya. Ustaz, istri saya susah saya kasih tahu. Sudah biarlah Ustaz, dia masuk neraka enggak masalah Ustaz. Loh kenapa enggak masalah? Nanti saya dapat bidadari Ustaz, santai aja. Itu enggak boleh, sebenarnya dalam Islam enggak boleh. Suami tidak boleh apa? Egois. Ajak istrimu ke surga. Ya.